Faham? Contoh yang paling senang, makan. Okay? Kau tak pernah makan nasi goreng ni. Jadi kau makan, okay, sedap, semua rasa ada. Tapi kali kedua kau makan, mungkin dia lagi sedap atau dia lagi kurang atau dia sama saja. Di situ ada perubahan sebab kau dah ada ilmu dia, dah ada data dia. Jadi perubahan itu menjawabkan dia dah ada expectation. Dia dah ada satu yang diharapkan. Okay, sama ada mencapai tak rasa dulu, lagi sedap ke. Jadi perubahan itu menjadi dia sama ada dia berkadar tak. Barulah kau dapat rasa. Okay? So angin tu dia ikut kadar lah. Penerimaan. Ya, ikut kadar juga. Nak tahu boleh kita tu ada angin ke tak ada angin? Angin tu semua orang ada. Cuma perbezaan masing-masing. Masing-masing orang dia membesar dengan pengalaman hidup masing-masing. Okay? Kedua, dia ada selain daripada pengalaman dengan amalan-amalan dia, latihan-latihan tertentu, pengetahuan-pengetahuan tertentu. Okay? Apabila data itu semakin lama semakin dalam, data itu semakin terperinci, maka dia punya data, harapan dia untuk dia mencapai, mungkin angin itu boleh diniat. Kau boleh niatkan macam naik syekh. Kau niatkan, bukan benda itu datang sengaja. Walaupun dalam keadaan subconscious mind, iaitu dalam keadaan otak tak sedar, secara tak sedar. Sebab frekuensi dia dah sama. Mana dah geng, orang panggil gu. Di ibarat macam ni lah. Ni kita senang poin kata dua etnik yang paling resis adalah Kedah dengan Kelantan. Dia paling itu. Ramai-ramai sini Kedah tu, sebab tu Kedah tu tak nombor satu. Kelantan tu tak nombor dua. Duduk borak 3, 4, 5 negeri lain-lain, tiba Kedah dia stay dengan bahasa dia. Kelantan dia boleh jadi bahasa Melayu. Cuba kau tengok dapat klik dia, dapat guru dia. Jadi dia tukar gelombang. Bahawa dia dapat bercakap pun boleh menjiwai. Maknanya dia punya rasa sampai, dia punya angin sampai. Jadi macam mana kau nak capai benda tu? Pengalaman, pengetahuan, pengkajian. Jadi apabila semua tu dah lengkap, kitaran tu semua, dia ada beberapa tajuk-tajuk dia. Apabila semua tajuk-tajuk tu ada, maka secara tak langsung salah satu daripada abang angkat aku, dia kata aku ada ilmu dia ni. Jadi ilmu dia merujuk, apa perkataan ilmu tu merujuk kepada seluruh isi kandungan yang terdapat dalam tu. Seperti contoh, pada ilmu matematik ada. Kau tahu topik 1, topik 2, belajar kali, belajar kecapur, belajar bahagi, belajar DYDX, semua ada. Jadi ada ilmu matematik, ada. Jadi bila orang bercakap, kau dapat bercakap dengan bersemangat. Mana dia datang lah tu. Tapi bila orang yang tak belajar DYDX semua, dululah dia cakap ni, dia tak boleh masuk. Tapi kalau jenis yang tak ada pengetahuan, tapi dia rasa benda tu. Contoh bila dengar macam Kimi kata tadi, dia tak ada pengetahuan yang cukup pun tentang silat, tentang muzik silat, unikum. Tapi bila dia dengar, dia rasa. Adakah cikgu pun setuju yang benda tu ada kena-mengena dengan keturunan? Tak. Okey. Ilmu itu tidak bersifat genetik. Itu duduk dalam keadaan ilmu. Iaitu sekarang ni kita cerita pasal silat. Konteks silat saja. Silat dengan muzik dia sekali. Mana elemen pulut lengkap. Ada muzik, ada silat bunga, ada permainan dia semua. Jadi kenapa orang boleh, yang tak belajar, yang tak tahu, tapi kenapa dia boleh rasa? Okey, contohnya Mak Salih lah datang. Okey. Jadi kenapa dia boleh rasa? Nombor satu, dia menghayati benda tu sampai sehalus-halusnya. Dia bukan secara fizikal, secara luaran saja dia tengok, oh cantik. Nak kata cantik pun, oh gerak tu, maknanya gerak tu sempurna di mata dia. Maknanya orang yang buat sana sudah matang sampai ke peringkat yang mana dia jadi performer. Ada orang buat kelakar dengan kelakar yang sama, ada orang buat tak jadi, ada orang buat jadi. Suara tu ada frekuensi, muka ekspresi, gaya olah tubuh.
lengkap semua elemen tu dia bagi, maka orang pun gelak. Yang seorang tu dia cakap mendata, tak ada tone, tak ada apa. Benda sama, data isi sama, tapi tak ada pun. Orang tak rasa. Jadi kalau budak-budak buat silat, kau tengok secara umum semua orang akan setuju bahawa semua akan jawab comelnya. Semua tak ada kata matang, cantik, cantik, gagah, mantap, tak ada. Semua akan kata comel. Huduh macam mana jatuh, jatuh dia pun comel. Mak dia pun, alah anak aku jatuh. Mak dia ada pecik lain sebab tengok talian dia. Tapi orang luar tengok budak kecil jatuh, comel. Tapi gerak yang sama bagi orang dewasa buat, cuma cakap yelah gada-gadanya. Dia berubah, perspektif tu berubah. Kerana itu cara pengalaman hidup, pengetahuan yang kita ada, dengan persekitaran, dengan budaya yang kita diajar. Begitu. Kanak-kanak comel, dewasa tak. Faham? Jadi angin tu kalau nak ditafsirkan, angin silat, dalam konteks angin silat tari Melayu ni, angin silat tari lah, kalau nak tafsirkan dia ataupun nak labelkan dia, adakah angin silat tu satu bakat ataupun satu amalan ataupun satu kurniaan ataupun satu benda yang boleh diada-adakan ataupun macam mana? Benda tu lahir secara semula jadi ataupun macam mana? Secara umumnya dia tak akan lahir semula jadi. Dia bukan bakat lah. Dia bukan bakat. Dia bukannya bakat semula jadi yang semua orang datang. Angin tu bukannya satu genetik yang boleh boleh di diturunkan. Bukan dia seperti penyakit, sebab dia bukan bersifat kimia, okay? Dia bukan bersifat biologi, dia bukan bersifat fizikal. Dia adalah elemen lain, iaitu elemen rasa. Dalam badan kita, kita ada emosi, okay? Okay. Jadi kenapa kita jadi begitu, apabila kita dah mencapai matang, ibaratnya paling mudah adalah kita terjemahkan dia dengan bahasa yang paling dekat dengan dia, iaitu khusyuk. Ada orang solat, jalan, solat je, tak ada siapa. Ada orang level dia solat sampai nangis. Dalam solat tu, tengah solat dia nangis. Adakah dia lebih khusyuk daripada orang ni? Adakah dia punya afdol? Tak, itu kerja dia atas, okay? Jadi pada dasarnya kita melihat orang tu khusyuk saja. Cuma dia punya khusyuk kita tengok, oh. Dan rasa itu orang lain pun terasa sekali. Dia nangis solat sampai kita rasa malunya. Aku solat, aku nak cepat habis. Dia punya solat dia nak lama dengan Allah. Begitu juga bila orang buat silat, dia punya khusyuk, dia punya lentok tu dia bawa. Setiap satu gerak yang dia buat, seinci pun gerak dia, kita tengok mai indahnya. Walaupun tak kenal dia, bukan kata kerana okay, kita murid Fahmi, tengok Fahmi buat, oh, sebab kita dah ada taksub, maka di situ ada sifat prejudis. Tak boleh. Ni orang tak kenal, first time tengok dia, sampai. Kerana kita dah ada maklumat awal tentang ini skala yang ada pada satu gerak silat yang dipanggil sempurna pada mata kita, okay? Pada mata kita yang telah dipersetujui oleh diri kita, maka dia mencapai tu, maka frekuensi dia dah betul dengan kita punya data. Maka zoom, kita pun rasa tengok dia, kita rasa dia, kita pun rasa. Ibarat lagi satu bahasa adalah kita pun naik share tengok, dia pun naik share. Atau sebenarnya masuk angin dia dekat kita pun dipanggil angin juga. Jelas? Jadi angin tu kalau kita nak kenal pasti, yang saya faham lah, angin tu dia kira subjektif lah, sebab dia bergantung pada nilai keindahan juga. Yang mana nilai keindahan tu tak semestinya cantik, buruk pun nilai keindahan juga. Ya betul. Kan, kalau saya bawa ni pada konteks perubatan, pasal ada yang terutamanya yang dekat dengan masyarakat Kelantan ni, dalam perubatan Maiteri, Mayong apa semua, ada yang mengatakan bahawa kalau ada seseorang tu sakit, dia ada angin silat, maka bersilat lah dia bila dimainkan muzik Maiteri Tok Medok sebagai perantara untuk naikkan, untuk pulihkan semangat dia. Kalau dia tu ada semangat silat, angin silat, dia akan bersilat. Tapi apa yang saya tengok, ini bentuk prejudis lah, pasal saya punya pengalaman saya dalam silat, tidak mempersetujui di atas gerakan yang dipamerkan oleh pesakit itu. Pasal pada saya dia bukan bersilat pun,
dia cuma bergerak main hayun je orang tangan, ah, maka silat lah dia, ah, tapi dalam konteks dan pemahaman saya dengan orang-orang berubat, dia kata, ah, tu bersilat. So macam mana pula, adakah bentuk, ah, jadi soalan saya, bentuk pergerakan yang dia buat oleh pesakit dalam konteks perubatan main teri itu, bila dia bersilat tu, adakah bentuk gerak yang dikatakan bersilat tu boleh dikatakan sebagai angin silat? Okey, itu mengikut pemahaman perubatan. Okey, jadi mereka sebelum tu kita kena rohustan tu. Masalah kepada Melayu ni, asal gerak itu seolah-olah ada bentuk silat, maka dia panggil dia ada silat. Masuk apa nama, masuk masuk roh lah, masuk keturunan lah, naik syih lah semua. Okey, sebelum tu, minta maaf, boleh tak kalau saya tanya apa itu silat? Kefahaman mudah yang cikgu faham. Satu seni bela diri yang bersifat dia bela bersifat. Dan diri lah. Dia bela dan diri. Okey. Yang mana dalamnya adalah dia adalah merupakan satu bela diri olah tubuh bangsa Melayu Nusantara. Mudahnya okay. Gitu. Jadi kalau contoh dia tunjuk gerak tumbuk je, dia kata tu silat lagi lah. Kita tak boleh kata gerak tu silat. Dia kata gini lah, macam mana kita nak kata dia tu Melayu? Tengok Irfan, tengok Kimi, seorang hitam, seorang putih. Kenapa kau tak pergi Cina, seorang tak pergi calling? Kenapa kau pergi Melayu? Dan semua setuju, ini Melayu. Kalau ikut perlembagaan Malaysia atas pendaftaran lah. Ha, sebab kerana kerana sukar yang gitu untuk mengidentifikan Melayu, jadi dia mudah je. Okey, Melayu tu menganut agama Islam. Ha. Islam aja. Melayu lah. Ha. Ikut perlembagaan Malaysia lah. Cina pasal Islam terus dia panggil Melayu. Hai. Ha. Itu Malaysia. Kerana susahnya mengidentifikasi dan mengidentifikasikan bangsa Melayu. Begitu juga silat. Apa beza silat dengan Tai Chi? Bila dulu tak pakai uniform. Apa beza dia? Ha? Jadi maknanya jadi maknanya macam mana kita tahu bahawa dia ni manusia? Tengok semua sifat, segala sifat ni dengan beruk, aku letak beruk sebelah, sama. Semua sifat cukup, hanya beruk bulu lebat. Aku letak, katalah Irfan bulu dia lebat macam beruk tu. Okey. Pernah tengok Planet of the Ape? Okey. Tu dah jadi manusia dah. Tapi kita tetap panggil dia buruk. Kenapa? Tak. Bukan. Oh. Dia gila babi Caesar tu, gila babi genius. Yeah. Okey. Gini, untuk mendapatkan satu identiti, maka dia ada beberapa syarat. Syarat-syarat itu apabila dilengkapi, ditik semua, maka sempurna sudah. Maka kita boleh panggil dia yang kita identiti lah. Ha, contoh gajah. Adakah dia ada belalai? Tik. Manusia tak ada. Okay. Manusia buang siang-siang, bukan gajah. So dalam silat, apakah syarat-syaratnya? Jadi silat itu silat. Terlampau banyak bergantung kepada silat itu sendiri. Jadi benda itu sampai sekarang masih tidak dapat orang identiti. Cuma orang boleh tahu bahawa itu silat, hanya ikut pengalaman, hanya ikut pengetahuan, data yang dia ada selama ini. Dengan contohlah, tak semestinya orang Malaysia, orang Melayu pun ada tak tahu. Sebagai contoh, ini kisah benar. Aku buat silat persembahan di satu sekolah. Sekolah tu India banyak, dekat estate. Jadi aku buat bunga, semua tertanya-tanya, abang tadi buat apa, menari? Dia tak tahu apa tu silat. Okay? Sebab dia tak ada data, tak ada pengalaman tentang silat. Jadi dia tak boleh cakap, oh itu silat. Jangan asal Melayu bergerak silat. Nak kata dia keras, nak kata dia lembut, tidak, dia punya semua elemen tu dia ada. Jadi nak kata bentuk karate pun boleh, nak kata bentuk kung fu pun boleh. Sebab tu aku ambil mudah, dia adalah bela diri. Bermula daripada bela diri. Satu disiplin, bela diri, olah tubuh yang lahir di Nusantara Melayu oleh bangsa Melayu. Okay? Dan dia akan berubah-ubah nama mengikut pada bahasa. Adakah tomoy itu silat? Tak ada. Tomoy?
Ada. Kalau saya, dia penggunaan bahasa lah. Ya, kerana itu hanya pengguna terminologi saja. Adakah kungfu itu silat? Ya. Silat kita, adakah kungfu? Apabila kita pergi China, kita buat, dia panggil kita kungfu. Dia tak pernah dengar perkataan silat. Mungkin kita perkenalkan dia, okey. Our kung fu is called silat. Barulah dia terima. Baru dia ada data tu. Dia tak ada data tu lagi. Jadi semua setuju bahawa dia adalah beda diri. Ikut rumpun, ikut kawasan, ikut geografi dia. Okey. Jadi orang walaupun sumbang, kita panggil silat sumbang. Perkataan pertama tetap silat walaupun sumbang. Jadi dia aspek ilmu kita kata sumbangnya hi bukan silat. Tak. Tetap silat. Okay? Dia bawa basikal tu huyung hayang, jatuh panjang, tetap naik basikal. Cuma tak sempurna. Jadi silat dia tu tak sempurna. Tapi dia bukan gerak silat. Faham? So, sempurna silat tu apabila? Apa syaratnya? Syarat sempurna apabila kita melihat satu kesempurnaan itu apabila mata kita telah menerima tadi proportion tadi tu. Oh, perkadaran tu. Ah, perkadaran tu. Mana contoh lah. Sekarang dalam kepala kau, apabila kita bersidai, tangan ni paras telinga dengan bahu. Apabila aku buat macam ni, korang yang dah ada ilmu tu macam sumbang je. Buruk lah tangan kat sini. Sebab kau sini dah set dalam kepala kau. Kau dah ada data, dah ada maklumat dari ilmu tu. Maka atas ilmu kau, atas diri kau, maka kau setuju bahawa kau menolak dia tidak cantik. Tapi perguruan tu kata cantik. Macam ni aku belajar. Jadi cantik atau tidak itu semua subjektif. Jadi gantung pada ilmu kau dengan bagaimana otak kau telah diatur. Okay. Ini contoh satu lagi ya. Di kampung aku di Bugis, Sulawesi. Okey, wajik. Pernah makan wajik? Wajik. Pulut gula merah. Manis kan? Okay. Aku tak pernah makan. Bapak aku yang makan. Bapak aku kata wajib dekat kampung ibu tu, dekat dekat dengan kampung ibu tu, 10 kali manis daripada normal. 10 kali manis daripada normal. Manis nak mampus. Untuk kita kalau makan, pasal nak kalau makan benda manis di ngilu. Tapi tidak ada orang di kampung itu kencing manis. Untuk kampung tu biasa manis je. Okey. Kita bukan Kelantan. Okay, kita pergi Kelantan, makanannya manis banyak. Pada dia orang biasa. Pada kita, manisnya. Tak boleh makan. Pasal dia dah set. Dia dah set itu, ini kadar dia. Ini bukan kadar kita. Jadi bila pergi sana, kita komplain, kita kritik. Maka dia orang akan bela diri. Inilah dia. Maka yang manis tadi menjadi satu identiti. Jadi dia berubah-ubah. So, balik pada soalan apa latihan yang boleh dilakukan untuk nak timbulkan khusyuk. Khusyuk. Pemahamanlah daripada tu lah. Sebab tu tadi aku tekankan gerak tu semua. Bila kau membuat satu gerak, kau faham, apabila kau faham, kau buat tu dengan keadaan yang gembira. Kerana kau tahu apa yang kau buat. Jadi kau tidak merasa bahawa masa kau 2 jam tu bukan terbazir. Sebab kau buat sesuatu yang kau tahu. Maka secara tak langsung, bila kau buat salah, tak perlu aku yang tegur, tak perlu cikgunya yang tegur. Sendiri rasa, oh lambatlah tadi kaki, oh cepatlah masuk, oh kurang tinggi sikit lah. Kau sendiri betulkan diri. Sebab kau dah ada data. Dengan pembetulan itu akan berlaku progres, kenaikan. Ya, kenaikan itu mencapai kesempurnaan yang telah kau set tadi. Apa itu sempurna? Apabila kau dah sampai sempurna, jadi apabila besok main dengan gendang, kau tak ada rasa was-was, ragu-ragu. Dengan yakin pergi. Maka dengan yakin tu menjadikan angin silatnya. Kau kena buat dalam keadaan marah. Mana pula? Boleh dipanggil angin juga kan? Kesan boleh tu, kata pembayang kan? Boleh. Naik angin, makan angin. Kalau naik angin, maknanya marah. Silatlah dia. Boleh, gini. Apa saja yang teratas sekali untuk mencapai kesempurnaan, untuk akulah.
okay, hasil pengalaman aku dengan pengetahuan aku untuk mencapai kesempurnaan yang telah kau set. Okay, ini bukan di set oleh umum. Siapa umum untuk set ilmu aku? Okay, aku set ilmu aku sempurnanya apabila aku khusyuk. Okay, bila khusyuk itu maknanya tidak ada elemen luar mengganggu. Maka terus direct. Maknanya contoh nak khusyuk kepada Allah Ta'ala, aku hanya ingat Allah je. Tak ada selit tengah-tengah tu, oh, lepas ni makan apa, masak apa. Tak ada gangguan. Jadi gangguan itu adalah elemen-elemen luar, anasir-anasir luar. Seperti contoh, marah, suka, haus, lapar, apa saja yang tidak boleh ditunjuk, tidak ada yang terkasar, satu rasa lain mengganggu khusyuk, maka angin kau tidak mencapai kesempurnaan. Walaupun boleh dipanggil angin, maka bukan angin yang sempurna, bukan angin 100%. Sebab tu kita ada kadar A, B, A plus, B plus, B minus, C. Tetap juga kita panggil, dipanggil lulus apa? 40 ke atas umumnya. Tapi dalam 40 sampai ke 100 tu ada D, ada E, ada C, ada C plus, ada B. Lulus tak lulus. Jadi angin tetap angin, cuma sempurna atau tidak. Jadi sempurna tu dalam kata-kata yang lain, cikgu mencari khusyuk lah. Yep. Dan dalam khusyuk tu dia punya hasil akhir dia tu, kita mencari kepuasan lah. Yep. Kepuasan yang kita set sendiri lah, yang mana kita, yep, yang rasa sendiri puas, yep, tu. Dan satu lagi, rasa itu akhirnya boleh dirasai oleh orang sekeliling. Dia bukan saja menguasai diri, tapi juga menguasai persekitaran. Barulah, bukan saja diri kita, kita tak pernah cakap kita masuk angin. Kecuali kita sekali perlu lah, kita cakap masuk angin. Maksud, angin dah sampai. Orang luar akan menilai, orang luar dapat rasa. Tak ada orang boleh tunjuk aura. Tak ada orang boleh nampak aura. Tapi orang boleh rasa itu aura. Jadi ibarat kata angin tadi, apabila kita sendiri dalam diri kita menguasai benda itu semua, maka orang tengok, wah, angin dia dah masuk. Dia dah capai. Setelah latihan, pengalaman, pengetahuan semua, maka diproses, dikumpul, dipadatkan jadi satu, dilampiaskan, tam. Lampiasan itu ibaratnya kita target, contoh, kita target air, baring batu. Tepat. Tapi jangan tengok tempat itu saja. Keliling pun kena kocak dia. Maka kata tepat, keliling pun merasakan kocakan air itu. Seperti inilah. Ada orang tu buat silat, ada orang yang menengok, oh. Maka yang dibuat persembahan berinteraksi dengan godang. Apa pandangan teguh angin tu pula dalam konteks penggunaan sebagai meditasi diri? Boleh digunakan juga? Angin tidak gunakan untuk meditasi. Okay. Kalau saya nak kaitkan dia, dari segi kajian saya ialah angin silat tari Melayu tu saya bawa ke arah konsep persembahan lah. Tapi kalau saya nak kaitkan juga dengan pemahaman orang Melayu kebanyakannya, terutama di Kelantan, pasal saya darah Kelantan kan, jadi secara langsung dan tidak langsung konteks perubatan tu saya percaya dia berkait juga. Perubatan tu maknanya dari segi pasal angin ni kan, dia semangat, yeah, dia dalaman. Jadi bila saya tengok balik, bila saya buat dan menghayati gerak, walaupun semudah-mudah gerak tersebut, kita rasa tenang, kita rasa puas. Dan benda tu saya rasa sebagai salah satu meditasi diri lah. Apa pandangan cikgu kenal itu? Meditasi tu apa dulu? Pecah, yang kau faham tentang meditasi. Meditasi adalah satu renungan muhasabah diri. Dia tidak ada renungan. Meditasi tidak ada renungan. Jadi bila kita berenung, maknanya otak kita berfikir tentang apa yang kita bayangkan tu, renungan kita. Meditasi itu adalah mengosongkan diri. Oh, tidak ada anasir luar yang mengganggu, baik secara zahir atau gaib. Kosongkan diri. Itu meditasi lah. Itu dipanggil meditasi, iaitu bertafakur. Itu ikut agama masing-masing ke. Kau duduk termenung. Jadi termenung
Bila orang kata termenung, merenung dengan tafakur, lain. Bentuk dia sama. Tapi yang dalam tu, minda, hati bersatu. Untuk kosong atau untuk memikirkan sesuatu, dia jadi lain. Sebab tu digunakan terminologi lain. Jadi tak gunakan meditasi. Memang dia berkait dengan tu. Ini. Term yang dia guna tu bertafakur lah. Tafakur. Apa nama tu? Tadi tu angin. Angin tu cakap khusyuk. Kerana khusyuk, khusyuk tu bukan semestinya kau bertafakur. Khusyuk tu bertitik pada satu pusat. Okey. Apabila kau dah capai pusat itu, maka kau bersatu. Bila kata bersatu, maknanya menjiwai, dah jadi jiwa kau. Bersatu dengan apa yang kau rasa tadi tu. Maka apabila kau meluahkannya, melampiaskannya dalam bentuk zahir, maka sekeliling dalam kawasan, dalam dipanggil perimeter itu, kawasan itu dapat meresai aura dia, lingkungan itu. Jadi saya rasa tafakur tu boleh menjadi salah satu langkah jugalah untuk kita nak mencapai khusyuk. Mencapai khusyuk. Okey. Setiap ilmu, ya, kita cerita konteks persembahan lah. Seni persembahan, atas dia lagi adalah ilmu seni persembahan. Dia adalah sebuah ilmu. Dia satu bentuk ilmu yang mana dia mesti ada susun atur pelajaran di dalam tu. Maka kita mencapai dia mengikut tahap dia. Apabila kita dah sampai sempurna, dia akhirnya kita nak mencapai sempurna ilmu tu. Okay? Nak capai sempurna ilmu tu adalah apabila kita merasa bahawa yang kita buat adalah betul. Bukan saja secara zahir, tapi secara batin. Emosi, secara minda, pemikiran. Minda kita kena set bahawa betul. Kalau ada ragu-ragu, ada keraguan itu, maka dia akan jadi tak betul. Kita merasa tak betul, salah kita buat. Maka kita tak capai kesempurnaan. Kita kena percayalah. Kita kena yakin. Okay. Maka ada penglibatan minda di situ, ada penglibatan psikologi di situ, ada penglibatan zahir di situ. Dan semua ini apabila kita dah capai pada paling max, paling optimum, paling terbaik kita boleh buat. Maka apabila kita buat semua dengan yakin dan dengan perasaan, dengan jiwa, maka kita dah sampai ke peringkat rasa pada angin tadi. Dan orang tengok pun, contoh kita ambil guru kita lah, Fahmi. Dia ngajar kita, bukan tengah buat, bukan buat persembahan, ngajar kita. Buat persembahan, buat ngajar pun cantik. Dia letak, semuanya terletak dengan baik. Jadi dia tengok video macam kita, ini kuda-kuda dia pun dia letak elok. Pasal dia dah jadi, dia ajar gitu. Jadi dah jadi macam reflect dia automatik. Nah, letak sini kena betul, tepat. Sebab kalau tak tepat, sebab dia diajar dosa, aku mengajar benda salah. Dia ajar gitu. Aku tak ajar orang itu. Pada aku awal-awal dulu aku ada buat. Aku suruh besar kau buat kecil. Kan ni pertama deraka kau lawan guru. Itu dosa ke? Aku dulu, sekarang tak apa betul. Kecil. Penekanan dia lain. Cara dia ditekan oleh guru dia. Jadi untuk capai, salah satu cara lah untuk capai angin tu melalui khusyuk. Nak khusyuk tu pula datang daripada pengulangan lah kan. Benda yang berulang. Dia bukan kata berulang saja. Dia berulang dengan berkadar naik. Okay, bukan kadar terus, berkadar naik. Maknanya semakin kau buat, semakin bagus. Hari ini aku belajar tentang satu benda. Simple saja. Dekat dalam Facebook, satu benda yang mudah saja. Benda ni akademik. Dia orang buat kajian tentang seni. Okay. Maka dia buat dua kumpulan. Dua kumpulan, satu kumpulan 10 orang. Satu kumpulan tu disuruh buat lukisan, buat ni batu mamar tu sebanyak mungkin. Sebab dia nak bezakan di antara hasil kuantiti dengan hasil kualiti, mana lebih baik.
Semua orang selalu jawab kualiti lebih baik. Hari ini aku dikejutkan bahawa kuantiti lebih baik. Jadi yang ni ditugaskan, buatlah seberapa banyak yang boleh dalam tempoh satu minggu. Satu kumpulan lagi, dia suruh buat satu saja. 10 kepala, buat yang paling baik satu tu. Hasilnya, kuantiti menang. Sebab? Kadar tadi tu. Dari yang pertama, dia buat, dia rasa tidak sempurna. Dia rasa tidak baik. Jadi, batu mamai yang kedua, dia buat lebih baik daripada nombor satu. Oleh kerana dia tidak ada had, dia buat sebanyak-banyak mungkin. Jadi, diorang buat yang seterusnya adalah lebih baik daripada sebelumnya. Sampai ke sudah penghujung. Jadi, secara random, boleh ambil hasil yang terakhir adalah yang terbaik. Untuk menghasil satu yang terbaik. Dan dia dapat kuantiti dan dia juga dapat kualiti secara langsung. Dan kualiti dia dapat dengan graf yang baik. Menaik. Sedangkan tadi satu, dia tak ada perbandingan. Dia ada satu je. Dan mereka semua setuju bahawa itu yang terbaik. Pasal saya nampak sebagai orang Islam, gerakan contoh gerak yang paling mudah, zikir lah. Okay. Untuk nak masuk, nak mencapai ke alam khusyuk tu. Pasal pemahaman saya, alam khusyuk tu is adalah alam separuh sedar. Betul tak? Subconscious. Okay. Subconscious. Jadi benda yang simple, tapi zikir saya tak tahu apa perkadaran baik dia. Mungkin dari segi sebutan tu makin tancar ke, makin elok ke, tapi bila saya tengok, bila makin lama, pasal dia, contoh bila kita berzikirkan la ilaha illallah, benda boleh senang. Tapi bila dah ulang-ulang, khusyuk tu capai. Pasal kita dah rasa ralik, kita rasa macam sedar tak sedar, separuh sedar. Tapi dari segi sebutan, dia dah, kalau nak ambil contoh macam batu mamar cikgu tadi tu, dia makin semakin cantik. Pasal kita boleh nampak secara zahirnya itu objek dia. Tapi dari segi lisan, dia dah potong kan. Macam contoh, la ilaha illallah jadi Allah lah. Illallah, la ilaha. Faham tak? Yang lebih ulang. Tapi khusyuk tu siapa? Ini awal-awal tadi aku cakap. Okay. Supaya kita synchronize, kita sama dengan frekuensi. Okay. Semua dalam Islam, kalau belajar kat pondok, pendapat benda tu, diorang kata jantung dengan nadi ni Allah, 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 dup, dup, Allah, Allah, Allah. Apabila kita punya zikir lafaz daripada mulut tu, kita wirid dengan kita punya nadi sudah sekata, maka ketika itu kita dah capai khusyuk, kononnya lah. Dan apabila kita khusyuk, kau pasal nak ni paling mudah gini lah. Ketika kita bawa sampan di tengah laut, tak nampak kiri kanan. Okay. Akhirnya selepas bergerak, kita dah capai iaitu kiri kanan, semua kiri tak nampak, kita lepaskan dayung. Kita biar je dia. Itu dalam keadaan subconscious lah. Maksudnya kita dah sampai ke situ, yang mana dah sekata, kita dah tak payah fikir lagi untuk nak kejar di sekata. Dia yang buat kita. Dia yang buat kita. Jadi kita tak payah usaha lagi situ. Jadi ketika itu mulut, jadi di sini kalau pasal lah, sebab dia ada tone itu pun ada bermainkan peranan dalam frekuensi tadi.